Unsko yang akan mendidik siswa-siswi menjadi bertakwa, cerdas, terampil teknologi, faham Al-Quran dan hadis, insya Allah menjadi anak soleh dan soleha, beruntung dunia akhirat. Dan satu lagi, saat ini Gajah Mada juga menerima pembuatan mesin perontok jagung dan padi, mesin peresan tandan singkong, mesin pembuat kerupuk, mesin gilingan padi keliling, mesin bor sumur, dan lain-lain. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan kawan Anda sekarang juga di SMK Gajah Mada Metro dengan alamat Ganjar Agung 142 Kota Metro. Telepon 0725-476-74. Handphone 0852-6902-8950. Dan Anda juga bisa lihat di Facebook SMK Gajah Mada Metro, serta kunjungi channel YouTube di SMK SMA Gajah Mada. SMK Gajah Mada, bisa kuliah, cepat kerja, dan siap mandiri berwirausaha. Din, setelah lulus SMP ini, kamu mau lanjut sekolah di mana? Pak, di mana-mana ada sekolah, tapi saya mau sekolah yang banyak prakteknya dan komplit, mulai dari mesin ringan sampai alat berat, sehingga saya bisa kerja mandiri atau ke luar negeri. Jawabannya adalah SMK Gajah Mada Metro. SMK Gajah Mada Metro adalah satu-satunya SMK di Indonesia yang mempelajari 6 jurusan menjadi satu, yaitu praktek 6 kali seminggu, mulai dari motor, mobil, diesel, sekarang juga di SMK Gajah Mada Metro dengan alamat Ganjar Agung 142 Kota Metro. Telepon 0725-476-74. Handphone 0852-6902-8950. Dan Anda juga bisa lihat di Facebook SMK Gajah Mada Metro, serta kunjungi channel YouTube di SMK SMA Gajah Mada. SMK Gajah Mada, bisa kuliah, cepat kerja, dan siap mandiri berwirausaha. Din, setelah lulus SMP ini, kamu mau lanjut sekolah di mana? Pak, di mana-mana ada sekolah, tapi saya mau sekolah yang banyak prakteknya dan komplit, mulai dari mesin ringan sampai alat berat, sehingga saya bisa kerja mandiri atau ke luar negeri. Jawabannya adalah SMK Gajah Mada Metro. SMK Gajah Mada Metro adalah satu-satunya SMK di Indonesia yang mempelajari 6 jurusan menjadi satu, yaitu praktek 6 kali seminggu, mulai dari motor, mobil, diesel, las bubut buat berbagai macam mesin, traktor, forklift, bulldozer, ekskavator, elektronika, komputer, dan setir Avanza. Semuanya dipraktekkan di SMK Gajah Mada. SMK Gajah Mada kembali menerima siswa baru dan pindahan. Selain itu, ada juga SMK Bisnis Manajemen dan SMA Taruna Gajah Mada yang dilatih oleh Polri dan Militer dan bebas uang daftar ulang. Selain itu, telah dibuka juga Pondok Pesantren Gajah Mada Darussalam Boarding School yang akan mendidik siswa-siswi menjadi bertakwa, cerdas, terampil teknologi, faham Al-Quran dan hadis, insya Allah menjadi anak soleh dan soleha, beruntung dunia akhirat. Dan satu lagi, saat ini Gajah Mada juga menerima pembuatan mesin produk.
Mesin jagung dan padi, mesin perasakan dan singkong, mesin pembuat kerupuk, mesin gilingan padi keliling, mesin gosur, dan lain-lain. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan kawan Anda sekarang juga di SMK Gajah Mada Metro dengan alamat Ganjar Agung 142 Kota Metro, telepon 0725 476 74, handphone 0852 6902 8950, dan Anda juga bisa lihat di Facebook SMK Gajah Mada Metro serta kunjungi channel YouTube di SMK SMA Gajah Mada. SMK Gajah Mada bisa kuliah cepat kerja dan siap mandiri berdiri usaha. Mana ini senyum kemenangan ini? Din, setelah lulus SMP ini, kamu melanjut sekolah di mana? Pak, di mana-mana ada sekolah, tapi saya mau sekolah yang banyak prakteknya dan komplit, mulai dari mesin ringan sampai alat berat, sehingga saya bisa kerja mandiri atau keluar negeri. Jawabannya adalah SMK Gajah Mada Metro. SMK Gajah Mada Metro adalah satu-satunya SMK di Indonesia yang mempelajari 6 jurusan menjadi satu, yaitu praktek 6 kali seminggu, mulai dari motor, mobil, diesel, las bubuk buat berbagai macam mesin, traktor, forklift, bulldozer, ekskavator, elektronika, komputer, dan steel avanza. Semuanya dipraktekkan di SMK Gajah Mada. SMK Gajah Mada kembali menerima siswa baru dan pindahan. Selain itu, ada juga SMK Bisnis Manajemen dan SMA Taruna Gajah Mada yang dilatih oleh Polri dan Militer dan bebas uang daftar ulang. Selain itu, telah dibuka juga Pondok Pesantren Gajah Mada Darussalam Boarding School yang akan mendidik siswa-siswi menjadi bertakwa, cerdas, terampil teknologi, faham Al-Quran dan Hadis, insya Allah menjadi anak soleh dan soleha, beruntung dunia akhirat. Dan satu lagi, saat ini Gajah Mada...